Keluarkan barang-barang semua, baru kita bersihkan. Bat, antum nggak bisa pulang kalau kamarnya nggak bersih. Rapot antum mesti tahan, wali asrama ya. Antum harus balik lagi setelah menaruh barang-barang antum di gobok atau di depan asrama Abu Bakar. Depan asrama kita nggak ada teras. Jadi, case, kepala halu case. Cepat. Ya, Randy kok belum beres-beres sini, gimana antumnya? Hah? Dari semalam ngapain? Kombur aja? Kok masih nggolong-nggolong kelambu? Saib, barang-barang antum udah belum? Hah? Ya, keluarga yang lain tuh. Ini kasur-kasur, nggak ada yang dalam keadaan tidur. Merengkan kayak gitu, biar nggak masuk abunya. Tuh, seperti itu yang di atas tuh ya. Kasurnya dimerengkan, biar nggak kena abunya. Biar nggak banyak kali abunya itu. Nah. Wah, udah siap barang-barang antum, dibawa keluar semua. Pakaian antum yang santri kali lah, jangan yang preman kali, atalah. Hah? Enggak, ini celana antum, ini celana jin, tukar, enggak mau Ustaz. Enggak ada cerita, enggak bisa, setahan rapor antum. Dua gitu cucian. Iya, cari celana lain. Ini celana kuncup, ini kuncup isbal lagi. Kayak Ustaz nih, lebar nih sebelahnya nih. Ganti itu celana antum. Ini celana anak SMK ini. Celana antum isbal enggak? Hah? Nah, perkataan antum yang isbal kayaknya nih. Allah. Dah barang antum udah pikiran toh. Dapah, keluarkan semua barang antum. Nafis, keluarkan barangnya dulu. Setelah semua barang keluar, antum kumpul depan asrama semua setelah barangnya diletakkan di luar, baru kita bersihkan. Antum sini ketua kok enggak biar sekali nih ketua ini. Hah? Semua yang antum mau bawa pulang itu dikeluarkan. Jangan ada yang ditinggal di sini lagi. Nanti saya campakkan di luar ya. Yo. Celana antum isbal enggak, lihat sini. Itu kok digolong-golong? Hah. Isbal itu, celana yang lain enggak ada. Antum. Zaifah, kenapa baru lipat-lipat sekarang? Dari tadi malam kemana? Main guri? Guri, murajaah. Antum, ilmu antum mau antum salurkan di rumah ini. The Legend of Guli. Inilah santri kamar asrama Khalid bin Walid, semua lagi sibuk mau pulang. Antum pulang kemana? Sibuan? Hah? Ke Batam atau Sibuan? Datang ke Sibuan. Simpan, nanti setelah balik antum diminta lagi. Antum, celana antum gak boleh antum pulang ke training. Setahan rapor antum. Rozi, celana antum isbal gak? Sini lihat. Kenapa suka kali kalian pakai celana kuncup-kuncup gitu, celana pensil dipakai? Nih, kayak gini celana itu kalau mau pulang, gombor ya. Mana dulu banyu, sampelnya. Antum jangan ganti celana-celana pensil lagi ya, ini udah bagus tuh. Gak usah kasih rapot antum. Arang pulang harus rapi. Ya, rapotnya sama asrama. Yang bagi asrama ini, bukan wali kelas. Paham? Paham? Mana muka antum sih, Ustaz Zoom nih? Rambut antum masih panjang tuh. Wali asrama. Ya antum mau wali asrama, wali kelas sama. Cepat, udah dikeluarkan barang-barang semua, kumpul depan asrama. Ustaz absen, gak ada kalian di situ, Ustaz coret. Hamid, udah selesai? Hah? Nah, nih barang-barang sakan Khalid nih. Segini banyaknya. Kalau diletak di kamar nih, antesan kamarnya berserak sana sini, barangnya berjibun nih, udah kayak posko pengungsian Sinabung. Panji, antum pulang naik apa? Naik kereta api, Panji? Hah? Nah, santri kali nih. Dia pulang naik ini, Damri ke ini Medan. Antum belum mandi ya? Mandi dulu lah baru siap-siap. Itu handuk antum buat apa?
Udah jangan lama-lama megang pelnya, langsung aja di pel kamar antum. Weh, nakal. Lihat muka antum di YouTube nanti ya.